Siapa? Kepada calon penumpang pesawat udara Samran tujuan Hamahe Banda. Presentasi untuk jalan ini, kita tidak pakai jalan ini lagi. Kita nanti jalan atas Menteri Perhubungan dan Menteri PU untuk kita membangun akses jalan lewat atas supaya ada pembangunan kota baru. Alhamdulillah juga sudah disetujui anggarannya. Nanti 2022 insya Allah sudah mulai jalan. Nah, kalau ini baru banyak yang buat jalan provinsi. Iya. Wawancara gubernur. Kalau menteri perhubungan. Kilo. Tapi Ben. Iya. Ruas ini. Iya. Masa. Maksudnya ini ruas jalan kabupaten nih. Iya. Provinsi. Lobby. Aduh. Ini buat kita buat pelindung. Dibuka sana apa? Kita bisa lihat secara langsung di lapangan ternyata memang kepolisian ada dan tadi Bapak Menteri sudah memberikan arahan ini kepada staffnya yang sebagai pelaksana proyek ini untuk lapangan yang kita bisa dibangun dan memperbaiki dan berlaksana. Dengan demikian sudah jelas hati-hatinya ke depan ya, kalau memang ruas itu ruas provinsi berarti tidak tanggung jawab kita untuk membangunnya ya dah. Karena memang tadi kita sudah lewat itu kalau ada lapangan terbang itu kan jalan itu kan ya perlu di apa ditingkatkan lagi sehingga kita harapkan ya dari Kota Lopak sampai ke sini bisa lebih lancar daripada yang sekarang itu Pak. Ya. Kira-kira Pak Bu bisa diperhatikan bisa untuk 2022? Ya nanti kita apa ya, nanti kita lihat, maksudnya kita lihat apa kan statusnya tadi tuh. Iya statusnya kan sudah ada di provinsi. Ya tapi kita ini kan lapangan ini kan akan selesai di tahun 2022 Desember. Nanti kita ikuti ya, nanti kita juga koordinasi dengan pihak balik. Untuk bentuk bandara sendiri mungkin dari provinsi untuk anggaran ada untuk anggaran sendiri mungkin ada integrasi dengan pemerintah pusat ini. Ini kan kita sudah tanda tangan MOU di bulan tahun 2019 bulan Maret sih, Maret waktu itu mantan bupati tanda tangan kerjasama dengan Menteri Perhubungan dalam hal ini di kantor kementerian. Kemudian dari Manokwari kan Bupati Almarhum yang sudah meninggal juga tanda tangan, sudah nani, kemudian juga Bupati Pegunungan Apat, jadi ketahui saya Gubernur. Dan ini sekarang mulai. Berarti pada prinsipnya Bapak Gubernur mendukung proses ya, nanti kita lihat mana yang jadi tanggung jawab kita provinsi, kita akan dukungkan. Akan ada komentar-komentar provinsi, kita dukung. Oke, nanti ke depan kalau pembahasan lah, kita dukungkan.
Oke, baik. Iya, sudah. Dari Kabupaten Hapas sendiri. Yang masih belum terbiasa dong selain. Mereka dia punya. Jadi kalau kan. Ruas jalan ini kan ada juga dari jalan nasional, kemudian jalan provinsi dan kemudian arah ke bandara sini. Yang tadi kita lewati itu adalah ruas jalan provinsi. Ada kesempatan baik ini selanjutnya juga ada perencanaan dan sudah disiapkan ada jalan yang nanti akses ya antara dari bandara lama itu menuju ke bandara. Jadi yang nanti ada akses khusus ya. Ini akan didukung oleh masyarakat juga dari Kementerian PUPR. Betul, Pak. Pembangunan luasnya tadi di mana yang untuk pembangunan bandara sendiri, Pak Bupati, statementnya seperti apa ya? Kami prinsipnya harus mendukung dan harus target yang direncanakan harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami itu mendukung penuh. Terkait dengan proses penganggaran? Ini kan juga menjadi bagian dari apa? Nasional dan internasional sehingga pembiayaan sendiri memang ada dukungan dan komitmen dari daerah. Iya. Saya juga sudah laporkan ke Bapak Gubernur dan nanti akan ada dukungan juga dari provinsi untuk naik top kita sesuai komitmen dan kerja yang telah disepakati bersama. Memang di tahun ini kami ada dialokasikan Kabupaten Papua untuk transisi darat. Tapi dengan beberapa perubahan-perubahan nomenklatur dari sistem keuangan daerah, itu yang kemudian dengan waktu juga efisiensi waktu, sehingga di 2022 berapa kami alokasikan di 2022. Karena secara struktur kelembagaannya, tupoksinya pas itu kemudian untuk didorong ke sana. Berarti tahun 2022 baru muncul? 2022 baru kita akan melengkapi apa yang menjadi keuangan daerah, kabupaten, dan nanti kami juga akan menyampaikan ke Bapak Gubernur dan suratnya juga kami siapkan untuk kami sampaikan ke Bapak Gubernur untuk membekap membantu untuk penyelesaian beberapa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Bupati satu lagi. Biasanya ini kan biasanya ada lahan ini. Iya. Lahan sudah, lahan sudah selesai. Lahan yang lahan proyek ini saya kira ya. Si rencana dari runway Pak
kemudian nanti ke depannya akan kita timbun dari ujung ke ujung, Pak. Sisi darat. Posisi terminal mohon izin di, ada di sebelah kanan, Pak. Di sini adalah posisi bangunan PKPPK. Iya. Sesuai dengan elevasi rencana ini, Pak. Itu bos. Iya. Mohon izin kita posisi di sini. Iya, betul, Pak. Untuk progres di tahun 2021 itu kita hitung ekuivalensinya itu sudah 60% kegiatan sudah dilaksanakan. Jadi sampai Desember 2021 itu kita menyisakan 40% lebih banyak. Kalau dari konturnya mungkin nanti harus dilihat. Pak.